Saya tabrak di anjing di situ, begini ceritanya. Bagaimana antum menyederajatkan sebuah konsumsi akademik sementara antum tidak tahu secara praktikal. Ustaz penjual agama, wuduh. Nggak supaya jelas di masyarakat. Ustaz penjual agama saya. Apa pernah saya telepon sama antum minta bayar saya datang ke sini? Saya tabrak di anjing di situ, begini ceritanya. Di tikungan itu banyak orang jual durian sekarang. Pergi ke sana kalau nggak percaya. Makanya kalau ilmu hanya sekedar teori, jangan dulu berkomentar kalau belum melakukan sebuah praktik. Antum jadi sarjana tidak mungkin kalau tidak ada praktik kerja lapangan. Bagaimana antum menyederajatkan sebuah konsumsi akademik sementara antum tidak tahu secara praktikal. Ilmu eksakta, bagaimana menanam singkong diajar, bagaimana menanam sayur diajar, baru dibuktikan secara teori, benar adanya, bukan plagiator. Jadi kalau tidak tahu jangan berkomentar. Saya ini orang yang kalau bawa mobil tidak pernah pelan. Saya berdakwah keliling Indonesia ini dari dulu saya berdakwah. Teman saya dulu Pak Imam, almarhum Ustaz Jul, imam di Masjid An-Nur. Itu yang pertama kali beliau mendatangkan saya datang di Pekanbaru tahun 2009. Saya masuk Islam 2006. Saya dan istri anak sering berkeliling pakai mobil, bukan pakai pesawat. Jadi kami itu, kalau mobil kecepatannya 40-50, saya mengantuk. Jarang saya bawa mobil pelan, apalagi jalan dari Riau sudah bagus, beda dengan tahun dulu, 2009 lubangnya besar-besar. Begitu saya gas di tikungan, ada anjing di pinggir. Karena di situ banyak gabungan. Ada yang kafirun, ada yang mukmin di situ. Anjingnya banyak sekali di situ. Ini kan orang Pekanbaru, masa saya bohong kalau saya ceritain. Orang Pekanbaru kalau mendarat ke Jakarta pakai mobil, ada nggak situ banyak anjing nggak? Kemuning namanya. Di tikungan situlah saya kecepatan tinggi, dalam keadaan marah, anjing lewat. Ibu bapak dengan logikanya rem atau tabrak? Rem atau tabrak? Nah, silakan bapak rem supaya tak guling-guling di situ. Kalau saya rem, saya tak guling-guling, orang Kristen bilang haleluya. Nah, syukur jatuh dia, mau mati dia itu. Saya enggak mau rem. Kupikir juga bukan kambing, oh anjing, enggak apa-apalah. Tapi namanya pendakwah kan tidak mungkin tidak ada bumbu-bumbunya. Ah, di satu sisi saya mau pancing, mana yang mau keluar komentar ini? Akhirnya keluar. Memang saya tukang pancing. Saya mau cari tahu mana ini. Dalam bahasa Riau sini, enemy in the blanket. Musuh dalam. Itu lebih bahaya Pak Haji daripada kafirun di luar sana. Itu tikam dari dalam kawan. Reputasi suami akan hancur lebih cepat apabila istri yang menghancurkan. Reputasi istri paling cepat dihancurkan oleh suami. Ah, ini musuh yang paling berat. Kata orang kafir, pakai Islam, pakai Muslim untuk menghancurkan Islam. Ini yang terjadi sekarang kan? Ini yang terjadi sekarang. Ah, ini yang terjadi sekarang. Kita diadu sesama Muslim. Pilih Rasul. Rasulullah minum yang susu. Kalau kau memilih ini Muhammad, ini adalah arak. Umatmu menjadi pemabuk. Terus pikir-pikir. Sedangkan tidak dilegalkan, sudah banyak yang mabuk kekuasaan. Apalagi miras dilegalkan. Tidak ada suku di Indonesia yang paling jago minum minuman keras. Tidak ada, kecuali suku saya, Manado. Ada minuman di Manado itu namanya bakar menyala. Warnanya putih, lebih putih lagi daripada ini, disuling dari enau, dari pohon sagu. Itu kalau Pak Haji di sini, Pak Haji tumpah sedikit, bakar korek di sini atau korek kayu, dia menjalar ke sana, lebih panas dari bensin. Itu yang dikonsumsi oleh orang Manado. Tidak ada kadar alkoholnya. Kita di Riau sini baru minum bir satu botol, masya Allah tingkahnya minta ampun. Di Papua, saya 16 tahun di Papua,
Kenapa gubernur Papua larang miras dilegalkan? Sedangkan tidak dilegalkan, orang Papua kalau mabuk telanjang di jalan. Oh, saya tahu persis. Minuman cap tikus itu disebut cap tikus karena kalau sudah melebihi pasti masuk got, sama dengan tikus. Di Manado itu, orang Manado Holland Spriggen, like Europe style. Itu gaya hidup yang di Manado itu, sampai orang Islam pun terkontaminasi. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk Islam, yang Muslim-Muslim sadar diri, malu. Nah, ada yang jadi jemaah tablik, ada yang sudah sholat, ada yang berkeliling, orang tua yang tadinya pemabuk berubah. Karena kalau saya ceramah, saya sikat betul di dalam. Itu. Saya juga dulu pelaku yang begitu, mana ada orang Manado tidak minum. Rocky Gerung pun peminum itu. Coba tanya dia lah. Hah? Semua orang Manado, tapi orang Manado yang di Tomohon Tondano, daerah Manado itu minus 5 derajat Celsius. Dingin di daerah Manado. Jadi wajarlah kalau kita minum, mengkonsumsi begini. Opa-opa, oma-oma yang sudah tua, berkebun sudah tidak kuat, mencangkul tidak kuat. Di Manado daerah dingin, mereka konsumsi itu untuk pemanasan. Ngapain kita orang Indonesia minum alkohol daerah tropis? Ikut-ikut gaya Eropa, hidup daerah panas, ya mata bakar dada kita. Nah, lagi pula semakin banyak mengkonsumsi alkohol, IQ kita makin rendah. Menciptakan generasi yang bodoh. Generasi yang berperkara, bermasalah, keributan, pembunuhan, narkoba, dan lain sebagainya. Enggak diminum oleh Rasulullah. Berangkatlah beliau. Langit pertama ketemu Soleh. Langit kedua bertemu Iblis. Langit ketiga bertemu Adam. Langit keempat berjumpa Yahya dan Isa. Langit kelima jumpa Harun, nabi yang berjenggot. Langit keenam jumpa Musa alaihissalam. Langit ketujuh Rasulullah bertanya, Jibril saudaraku, bangunan apa itu? Siapa laki-laki yang bersandar di bangunan itu? Jibril menjawab, itu adalah Ibrahim alaihissalam, Abu Ambiya, bapak dari semua nabi. Bangunan apa ini Jibril saudaraku? Ini adalah Masjid Baitul Makmur. Konon masjid ini terbuka terus pintunya, malaikat sholat di sini. Dalam sehari 70 ribu malaikat masuk, yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Ini namanya Baitul Makmur. Wahai Muhammad saudaraku, sampai di sini saja saya mengawalimu. Silakan, Allah perintahkan engkau ke Sidratul Muntaha sendirian. Jibril pun tak diizinkan untuk ke atas. Masya Allah. Dari langit ketujuh Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Berlaksa-laksa malaikat tauyusunulla ala nabi. Malaikat, berjuta-juta malaikat mengucapkan, assalamu alayka ya awalu ya akhiru ya hasyiru. Keselamatan bagimu yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatal lil alam. Sampai Rasul di atas, dialog dengan Allah, ini Muhammad, bawa kepada umatmu, perintahkan sehari 50 waktu. Diperintahkan Allah. Sebenarnya solat kita ini 50 waktu dalam sehari. Rasulullah turun agak lemas, sampai di lantai 6 berjumpa Musa. Bagaimana Mat? Iya Mus. Berapa waktu dikasih? Dikasih ini Mus 50 waktu dalam sehari. Musa ini berpengalaman mimpin Bani Biadab. Udah lupa saya bilang Israel, Pak. Bani Biadab. Kata Musa, Mat, saya mimpin di bangsa Biadab ini keluar dari perbudakan Mesir di padang. Apa yang 40-an ribu mati di padang Sin. Di padang Sin puluhan ribu mereka mati, Muhammad. Hanya dua waktu dalam sehari Bani Israel tidak mampu, apalagi jamaah masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman Tangkerang Pekanbaru.
Minta kepada Allah, kurangi. Tak bisa mampu umatmu Muhammad. Minta kepada Allah. Balik lagi Rasulullah ke atas. Ada dua ulama yang menafsirkan, ada yang mengurangi lima, ada sepuluh. Dua-dua benar. Dua-dua benar. Jangan selalu-selalu mengklaim, kalau bagaimana kita solawat pakai Sayyidina betul, yang enggak pakai Sayyidina salah. Ah, itu bukan ustaz itu, pengacau itu. Pakai Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina, semua Muslim benar. Pakai kunut, tidak pakai kunut, semuanya benar. Enggak usah pakai-pakai begitu. Tafsir-tafsir omong kosong semua itu, bikin pecah umat. Ada yang lima, ada yang sepuluh. Tapi kita pakai yang lima sajalah, mengingat waktu. Karena semakin panjang saya ceramah, honornya kasihan masjid juga cari dana. Inilah imanuhum fi amplopihim. Ustaz imanuhum fi amplopihim. Nah itu. Ayam sayur. Hah? Nggak cocok di akhir zaman begitu. Nanti tunggulah Islam sudah baik-baik, baru ya Pak Haji. Insya Allah sudah tidak ada kopat. Kopi. Dua pulang, lima kali pulang pergi. Ah, terakhir lima. Udah berapa, Mat? Lima. Minta lagi, kata Musa. Ya, bakal mampu umatmu Muhammad. Minta kurangi lagi. Kata Rasulullah, mohon maaf, Mus. Saya sudah malu. Ah, itu cerita betul. Nggak sembarang cerita. Saya punya buku, Duratun Nasihin, Doko Ikul Akbar, Ta'alimu Ta'alim. Banyak buku ulama saya punya. Saya sudah 14 tahun Muslim. Nggak mungkin saya ngarang-ngarang cerita. Ya. Turun ke bawah, minta lagi, kata Rasulullah, mohon maaf, afwan Musa, saya sudah malu. Inilah yang kita terima, lima waktu. Rasulullah tidak bawa perintah sholat, sholat sudah ada, tapi Rasulullah menyempurnakan sholat. Semua Nabi adalah Islam, Nabi Isa pun Islam. Jadi tolong ibu bapak, jangan bilang kitab Kristen Injil. Kitab Kristen adalah Bible New Testament, perjanjian baru. Isinya tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Ku amai kau Yahya, mudah-mudahan kau cepat mati Yahya. Allahu Akbar. Anak panjang umur. Ini baru-baru ada video. Ustaz penjual agama. Waduh. Eh, Ji, jujur aja kita ini direkam oleh YouTuber-YouTuber ini. Pebisnis semua ini. Ini sebentar muncul dia satu jam lagi. Nah, supaya jelas di masyarakat, ustaz penjual agama saya. Apa pernah saya telepon sama antum minta bayar saya datang ke sini? Hah? Seluruh masjid Indonesia. Siapa? Justru saya yang banyak ditipu oleh panitia. Tapi, Allahu Akbar. Eh, Pak Haji, di sana saya sudah kenyang. Bukan rupiah saya di sana, dolar Stuttgart. Allahu Akbar. Kalau saya mau cari itu, ngapain masuk Islam? Di sana aja. Cuma ujungnya neraka. Nah, ini nih persoalan. Ya salli wa salli.